Advokat H. Muhammad Haris, S.H., M.H., Kuasa Hukum Novi. Nama saya Muhammad Haris. Jabatan di sini sebagai kuasa hukum dari pihak siapa, Pak? Ya, Novi. Novi itu siapa, Pak? Kan, Novi ini kan salah satu tersangka dalam kasus ini. Jadi kita akan melihat bahwasanya Novi ini dimanfaatin ATM-nya oleh si Dino. Si Dino. Jadi posisinya waktu penangkapan barang bukti itu, si Novi nggak ada di lokasi. Tidak ada di mesin ATM. Ya, dia bukan di lokasi waktu penangkapan ada barang bukti. Barang bukti. Dia nggak ada. Dia ada di rumahnya kok. Ditangkap pun dia ada di rumah. Berarti bukan, secara lokus dia tidak sesuai, Bang, ya? Sebetulnya kan tidak. Tapi untuk memudahkan persidangan, mereka ini kan tetap disidangkan di sini. Jadi intinya, bahwasannya Novi ini kan dimanfaatin. Ya. Dimanfaatin, ya, Bang, ya? Oleh dipinjam, si pinjam ATM-nya gitu ya. ATM-nya dipinjam untuk menampung hasil daripada jasa sebagai kurir gitu. Kurir apa nih, Bang? Kurir narkoba. Narkoba jenis bang, narkobanya sama ada transaksinya, Bang, ya. Berapa gram yang ditemukan oleh polisi? 5 kilo ya. Oh, gede juga. 5 kilo kilogram di ATM mana nih, Bang? Mesin ATM di Jakarta mana, Bang? ATM-nya katanya BCA. BCA-nya di daerah Harmoni. Saya nggak tahu, ATM-nya di daerah mana. Oke, itu aja ya. Ya, siap, Bang. Okay.